Halo teman-teman semua, ketemu lagi di YouTube channel gue. Kalau ini adalah kesempatan pertama teman-teman datang di YouTube channel ini, perkenalkan nama gue Felix, gue adalah seorang YouTuber dari Indonesia. Makasih banget atas views-nya, sangat luar biasa dan emang video itu keren banget sih. Video duo line rapper The Unity, Farhan dan Gilang yang the best, luar biasa. Dan gue super banget, super super banget kangen sama konten Unity ya. Dan akhirnya ini baru ada kemarin kayaknya, cuman gue baru sempat bisa reaction sekarang, jadi gue akan reaction. Dan ini mereka buat konten collab bareng Anet di inbox SCTV. Wow, Unity udah main sama Anet Delicia Nasution, semoga mereka bisa collab ya. Apa kek collab bener-bener, maksud gue bukan cuma collab nyanyi mungkin hari ini dan nyanyi lagu apa gitu, tapi bener-bener buat single bareng, project bareng gitu. Karena kan Unity belum pernah nih ada yang collab. Semoga habis selesai 8 ini, Zwitsen Family itu udah rilis lagunya, berharap udah tuh jadi satu album, album pertama, album solo. Nanti yang kedua ini bisa kolaborasi-kolaborasi semua isinya dan akan super menarik banget sih. Jadi gue tungguin dan gue penasaran collab bareng Anetnya seperti apa. Kita akan langsung masuk ke videonya. Let's go, let's check, let's react. Okay, let's go. 3, 2, 1, go. Okay, Unity Kim. Hi. Hi, Sonny. Good morning. Zwitsen. Okay. Inbox SCTV kan ya. Gua udah mikir iklan. Mantap. Itu suara jangkriknya ya masih kedengeran tuh. Ini masih pagi banget berarti. Wih. Asik banget Unity barengan net. Yes. Dan menyenangkan sekali. Nanti kita bisa kenalan sama dia, kita bisa apa namanya? Semoga berlanjut di project-project berlanjutnya selanjutnya ya. Berlanjutnya. Semoga ini menjadi pertanda baik untuk karir Unity bisa kayak Anet singlenya ngehits viral booming. Hai. Batara. Batara dong. Ada yang udah kenal Anet belum ya? Belum ya kayaknya ya. Vicky, Vicky enggak. Kayaknya Anet enggak pernah satu kompetisi sama Vicky deh. Fanly kejauhan, yang lain enggak pernah kayaknya. Kayaknya belum deh, ini baru pertama kali berarti. Oke, bentar gue skip sedikit. Mantap. Saya lagi latihan koreo after school. Karena aku Bang Sen sama si Sandra pernah bikin top. Jadi udah bisa. Iya. Latihan TikTok after school. TikTok after school. Waduh, mantap. Itu mah power 150%. Hai. Oh, lagu ini terus fokus satu titik. Ya, Zwitsen. Habis motong rambut yang kemarin ya? Berarti ini. Ayo, 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 ayo. Farhan. Warming up, Farhan dan Sandy. Oh ya, udah pemanasan. Oke. Okay. Yo. We're Unity. Yes. Pam 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 pam. You want to why?
darah namun mencari-cari kau cinta. Bentar, by the way, ini setnya menarik banget ya, colorful dan yang seperti yang anak-anak ini bilang ya, sangat colorful, setnya sangat milenial banget ya, menandakan, gak tau sih, gue tadi kayaknya dengar dari Sandi deh, new generation, dan kalau emang ini benar-benar buat generasi muda, makanya ngundangnya Unity, Anet, dan lain sebagainya. Ini cocok banget warna-warnanya, bentuk-bentuknya, dan setnya itu menyerupai atau menandakan, merepresentasikan bahwa oh ini millennials banget gitu. Adanya selama ini kau di depan mata ya. Oke. Taiku kini ku untukmu. Maukah dirimu untuk jadi satu yang paling utama di hatiku, satu. Yes, hanya kamu. Oke, fashionnya asik ya. Ada yang pakai biru, ada yang pakai hitam, dan blocking-blockingnya juga rapi. Makin asik, makin boy band banget sih. Namanya bom 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 beram bom 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 beram bom bom bom. Hui. Oke, ini persiapan performance with Anet. Oke, ini lagu apa ya? Oke, ini sama udah sama Anet? Unity? Asik sih, Unity udah collab sama Anet, collab sama Ria Ricis, jadi bener-bener udah bener-bener berkembang si Unity kemana-mana. Berharap ada single kolaborasi nih, gue tungguin nih. Baru lihat langsung suka, dapat senyum saja sudah aku langsung cinta. Jadi oh Krisya, gue pikir nyanyiin lagu mungkin hari esok atau nanti. Kalau nggak nanti dibawa buat di Unity Camp boleh juga. Cukup sudah. Oke, Anet. Yang harus ku. Anet dengan Unity pertama kali ya, asik banget sih. Oke. Oh, enggak ngundang Anet nih ke Unity Camp, gua pikir ada Anet. Wih, Fendi habis potong rambut tambah asoy loh rambutnya loh, keren banget. Fajri juga sih. Tapi gua suka aja rambutnya Fendi, asik. Akhirnya ada yang ngomong. Bentar. Fanly freestyle asik banget. Coba gue mau denger. Asik juga Fanly. Beatnya di beat sama Fajri lah gitu. Ngomong. Hai. Jadi like, comment, subscribe. Dia cepet banget orang. Kata Switchen gak usah jadi bye. Orang like, comment, subscribe dulu. Ini udah bye aja, cepet banget loh. Oke, menarik banget. Super duper menarik ya. Fendi seperti biasa memenangi hati banyak orang. Oke, ini mereka kira ada collab sedikit. Kita tadi ada lihat ada Anet, ada Unity. Gue pikir akan ada interview tapi ternyata tidak. Jadi ya udah, kita tunggu aja di konten apapun itu lah, konten Anet ataupun konten Unity ataupun di mereka berdua, termasuk juga dengan single Unity dan Anet. So, kayaknya segitu aja untuk reaction kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.